Musim rambut. Aku bawa balik kerja. So apa? Sekejap aku lupa. Eh, tak ada intro lagi. Sekejap. Aku nak bertenang sekejap. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku AD dan selamat datang kembali ke channel aku AD File 3. So, aku harap korang dengar suara aku jelas. So, video hari ni adalah video testing ataupun rehearsal kedua untuk vlog aku lah. Dan waktu video ni keluar pun aku mungkin bukan dekat Malaysia dah. Aku dah transit kat Korea dan aku tengah dalam perjalanan ke. So, aku mungkin akan blurkan. Ada orang yang tak tahu lagi aku pergi mana. Siapa yang tak tengok video aku betul tu tak tahu. Tapi kalau korang tahu, korang tahulah. Sebab aku nak bagi surprise untuk vlog. Tapi kalau korang follow Instagram aku, then korang tahulah. Jadi aku sekarang dekat area PJ, di mana di dalam segmen Mena Abah lepas aku pernah buat vlog yang pertama tu. Aku pergi Toys Mart nak tutup kan. So macam itu vlog pertama testing aku. Dan vlog kedua ni aku nak pergi Toys Bar buka kedai baru. Yeah, boy. So Toys Bar tengah memang tengah plan nak. Dia dah memang relocate dah pun. Tapi dia tak siap habis lagi. Which dia target nak buka dalam mungkin minggu depan, 16-9 macam tu. Itu yang dimaklumkan. Tapi based on Facebook page dia jugalah, dia akan update. Jadi kalau korang tak percaya, korang kata Toys Bar ni, nama, ni nombor 78 ni. Tempat dah, logo Toys Bar. So aku kat Toys Bar baru. Toys Bar baru ni kat dekat atas. Aku tak tahu korang nampak kat sekejap. Kalau kau tengok kat atas tu kan, kau nampak lah. Saya zoom in lah. Oh, nampak tak? Ada cardboard tu lah. So, itu dia punya cardboard Toys Bar lama juga. Dan pintu masuk dia kat sini tau. So, ni pintu dia. Dan aku tengah tunggu Alex sebenarnya. So, kalau korang tak tahu, Alex tu adalah owner Toys Bar. So, kita akan tunggu dia jap. Aku dah beritahu aku datang. Sebab aku datang nak ambil barang lagi pun. So, alang-alang aku datang ambil barang. Dia cadangkan aku buatlah vlog kedai baru dia kan. So aku macam, oh not bad. Aku memang lagi lah nak kan, untuk content kan. Content percuma. Taklah percuma nak kena keluar duit juga nak buka kat Pokemon. So aku harap video ni menarik. Dan aku harap ada benda yang aku boleh buka. Kalau aku ada budget atau kalau aku boleh pau Alex untuk belanja ke kan. Aku tengok macam mana. Jadi aku tak tunggu Alex lagi. Sebab Alex pun jalan jauh vlog. Kalau korang tak tahu, korang buat yang kat tadi. Lokasi baru dia dekat hujung corner tau. Ni korang nampak tak belakang ni? Ini Atria Mall. Atria Mall yang sama dengan dulu. Tapi dia punya kedai baru dia dekat hujung corner di ADM. Kalau korang nampak belakang ni, okay, saya tunjuk lah. Toys Bar lama, dia punya lokasi memang kat di ADM hujung lagi satu. Aku dah make video, aku naik motor tadi. Daripada lokasi Toys Bar lama, datang ke Toys Bar sini. So korang boleh tengok video tu lokasi. Dan dia punya, ni lagi senang nak jumpa lah. Signboard dia besar gila ni. Signboard yang lama, kecil je. Signboard yang ni memang senang gila nak jumpa. So, kita akan tengok macam mana keadaan kedai dia. Tapi daripada gambar yang Alex pernah share kat aku, view dia cantik. Dan aku dengar keluasan dia lagi luas. Dia ambil corner kot. Sekejap aku ambil. Tunjuk aku lagi jelas. Dia ambil corner ni. Kita kat corner, kita kat end building. End lot. Okay, power gila lah. So, kita tengok lah macam mana. Alex tengah berjalan. Nampak dah tu Alex. Kalau korang tak tahu tu Alex, aku tunjuk korang. Tu Alex yang tengah berjalan tu. So korang tunggu sekejap, aku akan jumpa dengan dia. Dan kita tengok macam mana, okay. Eh, by the way, jangan lupa subscribe. Aku lupa yang akap. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Jangan lupa, dekat gila muka aku. Aku zoom in, sorry. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share. Jangan lupa support Toys Bar juga. Dan jangan lupa doakan aku dipermudahkan perjalanan. Aku harap aku boleh join premier. Sebab kalau aku dalam flight sekarang, aku tak tahu dalam flight ada internet ke tak. Aku nak kena naik flight tu 16 jam tau. Aku struggle juga kat situ nanti tau. So dia datang dah Alex. Kita zoom in gambar Alex daripada jauh. Penat dia berjalan tu, dia jauh. Wow. Sekejap. Hello. Hi Alex. How are you? So
So every time coming in, everyone have to go to the door. Oh, here once we are open, we will leave the side door open. Oh, so okay, the customer can just walk. But and then actually there also got a lift lah, but normally it seems only before. Okay. Yeah, lah. Right. So ini kira macam sneak peek, no? Datang kedai Toys R Us sebelum dibuka officially. Recording. Yeah, I'm recording. But I will edit it the one that not needed lah. Wah. You clear up your main punya kedai ke? The TV kedai. Wah. Yeah. Looks nice. Tapi ini memang kau tak nampak apa tak? Memang nampak kosong ni lah. Kau tunggu nanti lah. There'll be also table for playing right later. Okay. Oh, lagi besar. Oh, belak. Oh, besar lah. Aku datang tadi belakang tak nampak. Okay, okay. Patah balik. Okay, ha. Oh, ha. Oh, yo. Nampak. So, ini belah depan. Kau nampak luar ni kan? Tadi kat bawah tadi. Duk bebel. So, ni depan. Nampak. Aku ingat kedai ni besar ni je tau. Aku ingat kedai besar ni. Tapi bila kau pergi belakang. Kau jalan, nampak. Oh, besar ni. Ui, besar gila. Ini dah macam dewan dah ni. Ini macam dewan perkahwinan dah ni, Alex. Weh, besar gila. Weh, besar gila weh. Yeah. I thought this part only tau tadi. Yeah. Oh, tu lah. Then you can see the whole big shop one lah. Wah, besar gila playing area tu. Yeah, sebab last time you punya playing area pun dah quite good. Tapi dah letak dengan barang-barang stock-stock. So, nampak penuh lah kan. But now, much bigger lah. I can see. Wah. So all the counter punya untuk booster pack semua kat sini kan. Nice. Wah, Digimon. So you will have to add on your stuff lah. Yeah. Right. Yeah. How I got 4. Yeah, currently you have 4 already, right? So currently got 4. I think we try and 4 first and then we see. So opening when? Not sure yet. We are trying for 16. 16, okay, Malaysia, so 16-9. Oh, Malaysia Day, oh, public holiday. China, I don't know if we make it or not, we'll see how. Oh, and then will there be any promotion during the opening? Maybe not, sure. Because that time when before we move up, we did the promotion. Oh, yeah, you clear the stock one, right? Understood. Okay, so Alex bermurah hati belanja kita. Ha, kita ada Elite Trainer Box Lost Origin. So kalau korang tertanya bila aku ikut video ni, aku ikut video ni hari Jumaat pagi. Macam tu lah aku datang nak ambil produk sebab aku nak fly kan. So nampak view cantik babe. Ha, kan? Luas tau besar kedai ni. Kata Alex boleh muat lebih kurang 200 player. Even boleh muat 250 player sebenarnya. Kalau boleh buat event macam regional ke apa ke. So aku duduk kat the other end. Nampak ni. Aku pun nampak betapa besar yang kedai Toys R Us baru ni. Aku rasa agak cool lah. Sebab tadi masa aku sampai, aku ingatkan kedai ni kecil je. Sekali bila dah masuk, besar gila babe. Aku tengok ujung corner untuk kau nampak view kedai ni. Nampak tak? Hey, so thanks for the Alex. Thanks to Toys R Us sebab sponsor video hari ni. Jadi aku tak perlu beli TV dah. Dan aku agak excited agak sebenarnya. So korang kena like Facebook page dia. Dan kedai Toys R Us tak buka lagi tau. Aku datang ni sebab aku memujuk Alex untuk ambil content dia sebenarnya. Dan luckily Alex baik hati bagi aku singgah untuk buat content juga kat kedai dia. So aku appreciate lah. So korang kena support kedai dia. Korang kena pergi like dia punya Facebook page lah especially. Dan datang kedai dia, dia target nak buka 16-9. Dia target lah. Hopefully dia berjaya buka. Tapi kalau kau datang sekarang memang tak buka. Aku cakap awal tak buka langsung. So ini dia Lost Origin set Sword and Shield ke-11. Kita akan buka Elite Trainer Box. Aku rasa video ni kan keluar hari Ahad. Sebab booster box aku nak buka hari Sabtu. So hopefully dia ikut flow dia lah. Dan kita ada Elite Trainer Box belakang dia. Aku suka colour dia. Colour cantik. Sebab ada gambar Giratina kat depan kan. So kalau kita buka sleeve. Ni. Belakang ni selalunya adalah gambar card. Gambar artwork booster pack. Kalau aku buka ni, aku suka buka benda ni. Aku nak buat display kat aku punya almari satu hari nanti. Tapi tak tahulah tahun bila nanti kan.
kalau aku buka belakang okey. Dia adalah gambar artwork Pokemon yang jadi dia punya booster pack punya art. Nice. Dan dia dirilis pada hari Jumaat 9 bulan 9. So sebab tu aku memang pujuk Alex untuk datang untuk ambil konten lah sebenarnya. Dan ini dia punya player's guide. Dalam player's guide ni dia akan tunjukkan kad-kad yang macam apa keistimewaan kad tertentu, playability sebagainya. Dan yang paling menarik tentang buku ni adalah ditunjukkan ke semua kad yang wujud dalam set ni. So dalam set ni aku tak ada nak hunt apa sangat. Tapi aku nak kena hunt satu Charizard ni, CHR. Dan juga aku nak kena hunt full art trainer. Ui, ada 8 suit full art trainer dia. Aku baru tahu. Ah, pisang. 8 orang lah pisang. So itu saja aim utama aku. Dan orang kata kad yang paling hot lah staff dalam ni adalah Gold Giratina. Okay. Dan juga alternate art Giratina tak salah. Wah ni dia. Aku rasa artwork tak cantik sebenarnya tau. Tapi bila aku tengok orang pegang physical, kad ni cantik tau. So kita tengok adakah kita lucky hari ni. Ni box dia depan dan belakang, zoom in dan zoom out. Zoom in, zoom out. Kata Jenny, Jenny juga Jesse. So dalam ni kita akan ada energy stack. Tak fokus pula. Okay, stack of energy. Then kita akan ada kita ada sleeve. Sleeve yang sangat handsome. Kita ada apa lagi eh? Sekejap. Aku lupa. Oh, partition kan? Ada partition. Itu ada promo. So kalau korang tanya kenapa tak ada promo card, ini adalah okay, ada PCB punya code card. Aku tak boleh tunjuk ada PCB code card eh. Tapi aku tak boleh tunjuk code card ni sebab aku nak pakai untuk aku punya video nanti. Hopefully lah, bila aku dah streaming nanti. So ni dia punya partition. Pembahagi card, card divider. Okay. Dan kita ada marker. Kita ada Vista marker. Kita ada condition marker. Kita ada damage dice dengan damage counter. Apa damage counter dia panggil benda ni kan. Aku tak zoom in. Kamera aku ni kan dia main-main dengan aku lah. Aku risau sebab aku cakap-cakap aku video ni aku record sebelum aku fly. So okay, kita ada 4 booster pack. 8 booster pack kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada Pokemon yang aku tak kenal sebab dia Pokemon baru. Sebab aku main game aku tak sampai level tu lagi. So aku tak kenal sangat dia. Kita ada Shiny Gaidevo. Kita ada Giratina. Ni alu-alu eh. Kita ada Hisuian Zoroark. Juga Pokemon yang aku tak kenal ni. So korang boleh pilih team korang lah. Team Pokemon tak kenal. Nama dia tahu. Zoroark, Hisuian Zoroark, Gardi dan juga Giratina. So aku akan pilih team Gardi. Jadi team Gardi ni akan buka last sekali. Kita akan mulakan dengan pack Pokemon yang aku tak kenal sangat ni. Sorry dah tak kenal nama dia, kita akan buka. Jadi aku akan buat card trick lah supaya korang ada elemen surprise sikit. Aku pernah tanya kenapa aku buat card trick tu. Sebab card trick tu sebab aku tak nak tahu apa hit dia. Okay, ni kod card dia. Korang boleh claim. Aku tak nak pun. 1, 2, 3, 4. Ada orang kata booster box dia pull rate dia sangat-sangat teruk. So aku harap TTB ni akan bagi something untuk video. Kita ada Gastling comel. Kita ada Ducklet yang comel. Comel-comel. Artwork dia Zorua, Hisuian Zorua, Binacle, Gumi. Ooh, kita mula dengan CHR pertama. Cast form, nice. Tapi aku nak Charizard je. Aku rasa cast form ni adalah Pokemon yang agak kurang sesuai untuk kanak-kanak sebenarnya. Dan juga kita ada Gwydon sahaja. Satu hit untuk team. Team apa benda ni? Team ETB ni. Kita pergi ke second pack. Eh, mana pack ni? Oh ni dia. Second pack eh. Apa ada awak? Dan macam macam tadi, korang jangan datang Toys Bar lagi eh. Toys Bar tak buka lagi. So korang jangan terkejut lah kalau tiba-tiba pintu dia tertutup ke apa ke. Memang dia tak buka pun lagi. Aku datang ni pun atas ihsan baik daripada Alex membenarkan aku. Sebab aku nak fly kan. Aku rasa korang pun tahu siapa yang follow channel aku. Korang tahu aku tengah fly sekarang. Dan semalam aku buat video dulu tapi video semalam, ooh nice. Ini adalah lost zone punya card. Kini kalau Pokemon ni mati, dia tak masuk dalam discard pile tapi dia masuk dalam lost zone. So itu beza dia. Tak silap aku lah. Sorry kalau aku salah. The Squirtle, kita ada Gliga, Phantom, Sudowoodo, Bonzo, okay, River Solo Honchko dan juga okay, tak ada apa-apa. Buffalon juga. Nice lah. Quite nice lah artwork dia sebenarnya. Aku rasa the Buffalon. Yeah, so satu hit so far HR sahaja. Tak ada hit lain. Agak menyeramkan. Kita pergi ke kod seterusnya.
belanja korang. Kau boleh claim, kau boleh dapatkan lost zone sebab dia dah lost zone pula. Kau boleh hunt apa-apa yang kau nak untuk lost origin. Aku rasa dia banyak card playable. Biasanya memang set baru keluar akan wujud card-card yang baru yang sangat playable lah. Kata Komala, sangat comel Komala ni. Ada Clefairy, Likitang, Hossi, Shupet, Shellos pula lah, Shellos ni. Ooh, nice gila, kita ada Snorlax. Aku nampak macam ada something belakang, adakah carbon palsu? Tapi kita tengok dulu kad pertama ni, kita ada Snorlax kita. Nice lah CHR dia, tapi aku nak Charizard. Aku nak CHR Charizard saja. Dan juga kita ada, oh tak ada, kita ketipu lah. Kita ada Landorus Rare sahaja. So, so far kita boleh dapat satu lagi CHR, dua CHR. So, team Pokemon nama tak tahu. Aku tak tahu nama apa dia. Dapat dua CHR, kita pergi ke Hisun Zewa lah. Siapa team Hisun Zewa lah. Good luck. Okay. Dan aku harap masa premiere video ni aku dapat join. Hopefully lah 2, 3, 4. Oh, sebab tadi masa awal-awal aku cakap video ni patut keluar hari Sabtu kan, tapi aku tukar, aku tukar jadi hari Ahad. Jadi aku minta maaf kalau aku cakap intro aku tadi tu macam mengarut sikit, tapi aku dah bertukar data hari ni sebenarnya. Since Alex request video ni keluar hari Ahad, aku ikut permintaan dia. Okay, kita ada Shellos, okay, Min Xiao reverse holo dan nampaknya kita ada holo rare saja Trevenant. Ush. Okay, agak menyeramkan bagi aku bila kau tak pull apa-apa langsung. Tapi ATV memang macam ni tau. Ada member tu aku beli pernah buka ATV yang tak ada hit langsung, ATV yang kosong hit. Dan aku tak tahu pull aku untuk video semalam. Semalam aku buka booster box, sepatutnya akan ikut flow sebab dia dah berubah plan. Tapi aku harap aku dapat pull card menarik dalam booster box. At least kalau aku dapat apa nama dia, lawannya Lost Vacuum ni, nice gila. Kalau aku dapat Charizard CHR pun cukup memadai. Atau satu Full Art Trainer, aku nak Full Art Trainer sahaja. Sebab kau boleh pull dua Full Art Trainer dalam satu booster box. Aku pernah buat macam tu. Alternate Art pun kau boleh pull dua. Alamak, ush. Pedihnya. Ush, tinggal lagi. Tinggal tiga pack guys. Tiga pack, kita pergi pack Giratina. Tapi besar. Aku suka tengok kedai ni. Kedai dia luas gila. Kedai lama dia memang dah macam compact habis. So kedai ni memang nampak luas gila sebenarnya. Buka depan. Buka dia 1, 2, 3, 4. So hopefully waktu video ni keluar, aku tengah Sabtu malam ataupun aku tak pasti, aku Sabtu malam. Waktu video ni keluar tengah Sabtu malam dekat area aku. Oh, centering dia teruk gila. Nampak tak? Dia offset. Teruk gila centering dia. Dalam game Legend of Arceus kalau korang tak tahu. Electrike. Trainer, asin trainer, Ghastly, Binnacle ke Binnacle? Muku, kita Wurmple, kita Seedot Ibu Solo dan wuih, Bennett tu. Wuih, teruk sangat ni. Ok, dua pack terakhir kita. Kita ada Gardevoir. Itu dah ada aku. Adakah Gardevoir ni? Adakah Gardevoir ni plastik sedang nak buka. Selalunya kalau plastik nak buka ni ada hit naik tau. Tapi itu adalah mitos yang aku baru cik tu. So mungkin mitosnya betul atau palsu, aku tak tahu, kita tengok macam mana. Pokat tu bang, nanti cuba claim, cuba claim pula. Cuba share sikit apa yang kau dapat hit daripada pokat tu. Kita ada Gift Energy baru tu, Lampen, Gastrodon, Binnacle ataupun Binnacle, Porygon, Ducklet, Blipbug, Finneon, okay, Magcargo Reverse Holo, nice gila nampak. Lost Zone punya effect tu nampak sangat cantik. Dan juga, wuih, wuih, takutnya. Aduh, aku start tu ni. Okay, hopefully ada Charizard je. Aku nak Charizard CHR. Itu je aku minta. Which hopefully betul ni. Dia keluar. Tolonglah something. Oh, Charizard CHR please. Last pack magic guys. Hashtag last pack magic. Dan kalau korang tertanya, sepanjang aku kat overseas nanti aku akan try buat vlog untuk cari kedai-kedai kat luar negara. Hopefully berjaya. The Toton, Sudowoodo, Electrike, Love This, Gligar. Oh lemak, tak ada Charizard. Terbompol. Okay, aku tak rasa ada hit belakang ni. Oh sedih gila siut. Tak ada Spiritomb sahaja. Ui pedih gila siut. Pedih gila video hari ni. So box, tapi selamat box ni dibelanja oleh Alex. So tak rasa sakit sangat. Thank you Alex. So ada kita ada dua saja hit dalam video hari ni. CHR saja guys. Kita ada CHR cast form juga. Snorlax. Agak menarik lah. Aku rasa Snorlax sangat cantik. Custom ni agak pelik, so aku tak nak cakap apa-apa. Sebab custom ni agak pelik lah. So
apa kita kan pergi ke bawah lagi, kita akan sambung balik perbualan kita. So, aku tunggu jap. Okey, jap. Okey, so aku kat bawah Toys Bar sekarang. Dan ni barang-barang yang aku angkut, termasuk ETB yang tadi Alex belanja. Dan juga kita ada satu booster box dan beberapa blister. So ni kan video yang aku akan try buat dan upload sebelum aku fly. Hopefully lah. So apa yang kan lupa dah. Kamu tak nampak. So Toys Bar ni signboard dia malam buka tau. Kalau kau nampak tu, nanti aku tekan. Dia buka lampu malam tu. So nice lah sebenarnya. Dan aku nak minta maaf kalau video ni tadi aku record macam tak berapa proper sangat. Sebab waktu aku buat video tu kita kelang kabut kat saya, tak plan lah. Dan bila Alex nak belanja tu pun aku tak plan sangat nak buat video. Jadi bila aku buat video ni aku nak edit properly lah. Hopefully tak huru-hara sangat. Dan aku minta maaf yang aku cakap video ni kekal hari Sabtu. Tapi sebenarnya tak. Video ni keluar hari Ahad. Dan waktu hari Ahad aku mungkin dekat hotel tengah relax-relax. Sebab waktu dia berbeza. 11 pagi korang mungkin 11 malam aku. Jadi 12 jam berbeza. Aku sebenarnya semalam ni aku tengah hari Sabtu lagi waktu korang tengah tengok video ni. Hopefully okey lah. Aku takut kat sebenarnya. Aku macam pening kat lah. My timing masa untuk aku sampai kat negara ni sangat, negara yang aku tengah duduk sekarang ni, sangat memeningkan. Jadi aku harap korang enjoy video hari ni. Jangan lupa tekan tak subscribe, like video ni, share korang-korang. Dan jangan lupa support Toys Bar. Toys Bar. Dan macam kata Toys Bar tak buka lagi tau. Dia expect nak buka 16 hari bulan, which is sepatutnya minggu ni. Tapi minggu depan, sorry. Tapi tak dapat. Dia tak berjaya buka minggu. Dia plan nak buka hari ni sebenarnya. 9. Tapi since lambat, dia plan nak buka 16 hari Malaysia, hari Malaysia. Tapi dia tak janji. Kadang-kadang Alex cakap kat aku, dia pesan kau just tengok Facebook page dia. Kalau Facebook page dia ada umumkan hari apa nak buka, adalah hari pembukaan dia. Okay. So sekali lagi thanks for Toys Bar. Thanks for korang yang menonton. Hopefully aku selamat di negara orang. Dan nantikan vlog aku di luar negara. Dan video-video yang untuk minggu depan pun hopefully akan ada lah. Okay. Assalamualaikum. Dan muat sikit. Bye-bye.